everyone, hello my friend, welcome back to my channel. This tutorial I want to show you how to make the shell like this. Okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di tutorial kali ini saya akan membuat shell atau keong ya, seperti ini ya. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman perhatikan. So my friend, it's very easy to make this. So you just follow me and watch the see the pattern also. Okay. Nah teman-teman, kita butuh benang-benang yang di sini ya. Jadi benang-benangnya semua ada di sini, bahan-bahannya. Ini ada 6 biji benang. Saya menggunakan benang katun. Kemudian dacron penanda ya, jarum pentul, jarum tapestry, dan juga wire. We need the wire also. Okay, all material right here, the marker, scissor, and the needle. Okay, first I'm gonna to make a eyes with the black color, and then next the red and the cream, the yellow one, the light yellow. Okay, sorry. Jadi teman-teman, step pertama ini kita akan membuat matanya dulu ya. Kita buat matanya, lalu kita akan membuat warna hitam, merah, dan warna krim. Okay, so let's start. Jadi kita mulai teman-teman, kita membuat magic ring dulu ya. Kita buat 6 SC di dalam magic ring. So we start to make a 6 single crochet into a magic ring. Okay. One single crochet, two single crochet, 3, 4, 5, and the 6th, yang ke-6 ini saya akan ganti warna. So in the 6th single crochet, I change the red one. Jadi teman-teman, kita tarik keluar benangnya, kemudian kita tarik benang pendeknya supaya dia mengecil. Oke, kemudian benang warna hitam kita tarik, and then kita buat increase ya. Jadi first round the total is 6 stitches. Jadi untuk round pertama ini teman-teman berjumlah 6 stitch ya. Kemudian next kita buat round kedua. Jadi kita masuk di stitch ini ya, kelihatan nggak warna hitam soalnya. Di stitch ini kita ada 6 stitch ya, kita masuk di sini, kita buat increase. Tapi sebelumnya kita buat slip knot, maksud saya slip stitch dulu, sorry. Jadi kita buat slip stitch seperti ini, kemudian kita buat 1 chain. Oke, lalu di tempat yang sama kita buat increase, yaitu 2 SC. So we make a slip knot and then make a 1 chain, and in the same place we make a 2 single crochet. So I make a 1 single crochet and make again 1 more single crochet, 2 single crochet. So this is we call increase. Okay, and put marker to the first single crochet. Jadi kita kasih penanda di SC pertama, and then next we make a same increase, the second increase. Jadi kita buat increase yang kedua, yaitu kita buat 2 SC di tempat yang sama juga ya teman-teman, and next make again the third one, increase ketiga ya teman-teman. Jadi udah 6, udah ada 6 SC. Lalu nih benangnya tidak usah diselipkan lagi, kita lanjut ke increase yang keempat. Oke, kemudian buat lagi increase ke-5 di sampingnya, 2 SC juga ya teman-teman. Kemudian buat lagi increase ke-6. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau videonya ini saya percepat karena supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula agak sulit mempelajarinya, bisa menggunakan pattern ya sebagai pola untuk petunjuk caranya. Oke. dilihatkan sebagai pedoman, yaitu polanya. Jadi teman-teman tidak kesulitan dalam membuat video apapun juga, oke? Nah teman-teman, ini sudah 12 SC ya, jadi kita bisa hitung di sini, oke, 4, 6, 8, 10, 12. Nah teman-teman, yang ke-12 ini saya akan buka dulu, saya akan ganti benang warna krim ya teman-teman. Jadi matanya akan kita buat hijau, kita ganti warna krim. Jadi saya akan ganti warna lagi. So my friend, in the last single crochet I change the color, the yellow, the light yellow color, and then pull it the red one, the thread, pull it, okay, and go to the first single crochet and make a slip stitch in the first single crochet, okay. Jadi teman-teman kita buat slip stitch dulu di SC pertama ini, and then make a one chain. Jadi buat satu chain lagi. Now we make a for the round 2 we already make, and the total for round 2 is 12 stitches. Untuk round kedua sudah selesai dan jumlahnya 12 SC. Next we make a round 3, we make a one single crochet and increase. Jadi di tempat yang sama ini kita buat satu SC. Kemudian di tempat berikutnya, di stitch berikutnya kita buat increase. Jadi benangnya kita selipkan ya teman-teman, yang merah sama yang krim, maksud saya yang kuning ya teman-teman. Nah ini sudah kita buat seperti ini, 1 SC kemudian increase. Jadi ada 3 teman-teman, kita buat 6 kali yang seperti ini ya. Jadi kita lanjut lagi. So my friend, we make a one single crochet and increase, repeat 6 times, okay. So I already make a one time and this is the second time. So I make a one single crochet and the next stitch I make a increase, okay. So you make a all like this, make a one single crochet and next increase, and this is the third one, and make again the fourth one single crochet and increase, yang keempat ya teman-teman. Lanjut lagi, one single crochet and increase. So make one more time, the last one, one single crochet and increase, okay. Jadi teman-teman, round ketiga ini sudah selesai ya. Kita akan tarik benang warna merah, oke, okay, dan benang warna krimnya ya yang tadi, supaya dia lebih rapat, oke, okay. Nah ini untuk round ketiga berjumlah 18 stitch atau 18 SC ya teman-teman. So for my friend, for round 3 the total is 18 stitch, oke, okay. Next I make a round 4, make a 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, ini benangnya kita potong saja, yang hitam sama yang merah, karena tidak akan kita pakai lagi, dan ini akan kita gantikan menjadi warna kuning. Jadi semua kita gunakan warna kuning, oke, okay? So my friend, we cut all thread like this, the red and the black one, and then we continue to make a round 4, make a 2 single crochet and increase, oke, okay? So make a 6 hand. Jadi kita use the yellow color ya, oke, okay? So I already make a 2 single crochet and I put marker to the first single crochet and the next stitch and make an increase. Alright, so my friend, go ahead, make again. So 1, 2, and make an increase. Jadi teman-teman buat lagi yang seperti ini, 1 SC, 2 SC, kemudian increase, oke, okay. Kita buat lagi ya teman-teman, 1, 2, kemudian increase, buat lagi 1, 2, kemudian increase. Nah, kita buat lagi 1, 2, increase. So my friend, I already make a round 4, so the total for round 4 is 24 stitches. untuk round keempat ini ya teman-teman berjumlah, sorry maaf ya kameranya tergeser. Jadi untuk round keempat ini berjumlah 24 stitch ya teman-teman. Jadi ini first round, second round, the third round, and the fourth round. Oke, jadi udah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke round berikutnya, dari round kelima sampai ke tujuh. 3 round ini kita buat SC keliling ya teman-teman. Jadi satu SC itu berjumlah 24 SC, setiap SC sampai 3 round. Oke, so my friend, we start to make a round 5 to 7, make a 3 rounds, make a single crochet, and in each stitch. Okay, so every round we have 24 stitches. Okay, so I make first for the round 5, so make a single crochet in each stitch, the third single crochet, and the fourth, yang keempat ya, kelima, keenam, sampai dihitung ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah buat round 5 ya. Nanti saya kembali lagi, saya buat 2 round lagi. Setelah itu saya akan kembali lagi. So my friend, make a 2 more rounds, single crochet in each stitch. So I will be right back. Okay. Hello my friend. So this is I'm come back. I already make a round 3 rounds. So from round 5 to 7. So we can count from here. This is the first round with the black one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jadi teman-teman ini udah selesai sampai round ke-7 ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita akan melanjutkan round berikutnya, yaitu round ke-8. Kita buat 2 SC kemudian decrease. Kita buat invisible decrease ya teman-teman. So my friend, we make a round 8, we make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi saya buat dulu 2 SC seperti ini, kasih penanda di SC pertama. Kemudian kita gunakan invisible decrease, jadi kita gunakan benang yang di depan ya, yang di front loop kita kait, kemudian yang di sebelahnya juga kita kait yang di front loop di bagian depan, lalu kita keluarkan, kita kait benangnya, kita keluarkan 2, kemudian kita kait benang, keluarkan lagi 2. Nah ini namanya invisible decrease. Nah kita buat 6 kali yang seperti ini, oke? Okay? So my friend make a 5 more times, make a 2 single crochet and invisible decrease. Terakhir ya teman-teman, this is the last one, so we still make a invisible decrease in the last 2 stitches. So my friend, I already make a round 8. The total for the round 8 is 18 stitches. Oke, okay? Jadi teman-teman untuk round ke-8 berjumlah 18 stitch ya. Sekarang kita akan lanjut ke round ke-9. Oke, okay? So my friend, for round 9 we make a 1 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi so I make already 1 single crochet and I put marker to the first single crochet. Jadi teman-teman untuk round ke-9 ini saya akan membuat 1 SC kemudian invisible decrease, kita buat 6 kali yang seperti ini. Jadi saya sudah buat 1 SC dan saya kasih penanda, kemudian saya buat lagi invisible decrease. Oke. Okay. Nah, ini saya akan membuat 6 kali. Jadi 5 kali lagi ya teman-teman. 1 single crochet and make an invisible decrease to the next 2 stitches and make again 1 single crochet and make an invisible decrease, sorry, So make the last one sinopose and make an invisible decrease in the next last two stitches. Jadi kita ambil benang yang di front loop ya teman-teman untuk membuat invisible decrease. Nah ini udah selesai, so I already make a row 9. The total for the row 9 is 12 stitches. Jadi untuk row ke-9 ini berjumlah 12 stitch ya teman-teman. Kemudian kita isi dacron teman-teman. Kita ambil sedikit dacron dan kita isi. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu padat ya. Teman-teman isi dacronnya, kalau takut menggunakan gunting mungkin takut kena sobek atau gimana ya, koyak, jadi teman-teman boleh menggunakan pensil ya, mana yang gampang menurut teman-teman lakukan saja ya, supaya nanti hasilnya juga lebih bagus kalau kita sudah biasakan yang apa yang kita pakai. Oke, nah ini udah selesai teman-teman, so I already put the beaver fill. So next round is round 10, so we make an invisible decrease, repeat 6 times. Oke. So, jadi teman-teman kita buat round ke-10, kita akan membuat invisible decrease buat 6 kali. So, I make a first invisible decrease. Jadi saya buat dulu invisible decrease yang pertama, kait benang, kemudian kait benang lagi ya, seperti ini. Oke, pastikan terambil ya teman-teman. Soalnya ini udah ada dacronnya, jadi kita harus mendorong dengan menggunakan jari tengah ya teman-teman, supaya dacronnya masuk ke dalam dan kita lebih enak bekerja. Okay, so this is the first invisible decrease I already make, so I put marker to the first invisible decrease, and next I make again invisible decrease. Jadi kita buat lagi invisible decrease yang kedua. Okay, push the beaver fill inside and go ahead to make again the third one, buat yang ketiga kali ya teman-teman. Oke, jadi agak sempit ya teman-teman karena dia sudah mengurangi stitch dan sudah mengecil, jadi dia agak sempit. Oke, nah, kita ambil benang yang di front loop, keluarkan. Tapi ya saya ulangi teman-teman, kita dorong dulu, kita ambil benang, keluarkan, buatkan. Oke, nah buat lagi. Nah yang kelima ya teman-teman, lanjut lagi yang keenam. Nah udah selesai. Oke. Nah, untuk round ke-10 ini berjumlah 6 stitch ya teman-teman. For round 10, the total is 6 stitch. And then we cut the yarn and leave a long tail. Okay. Jadi tarik keluar benangnya, kemudian gunakan jarum tapestry, lalu kita akan sedikit weave in the end. Okay. Rapikan ya di benang-benangnya di akhir ini. Jadi kita buat in and out saja ya, kita masuk benangnya, masuk lagi. Oke, seperti ini, lalu kita tarik. Nah ini udah selesai matanya, lalu kita keluarkan benangnya ya teman-teman. Kita keluarkan ke samping sini saja. Oke, kita tarik keluar. Ini udah selesai matanya, dan saya sudah buat yang satu lagi, jadi kita buat dua ya. So I make a 2 pieces the eyes. So next we make a this one the leg. Jadi kita buat kakinya nih, kita gunakan benang warna coklat. Oke, jadi kita. So my friend, I want to make a legs, make a 2 pieces also. So start to make a slip knot and make a 7 chains. Jadi teman-teman kita gunakan benang ini, lalu kita buat slip knot dan buat 6 tusuk rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian teman-teman kita akan membuat SC. Jadi kita buat ring dulu ya, kita kunci dengan stitch. Oke, seperti ini. Kita buat rock in the ring and make a slip stitch seperti ini. Oops, sorry, make it ya, kelihatan ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita akan buat 7 SC ya, jadi buat 2 round seperti ini, dari round 2 ke round 3. Jadi kita akan membuat di sini range-nya yang tadi kita buat. Ini 2. Ini saya pelan-pelan saja supaya tidak goyang ya. Ini 2, oke. Kita buat lagi. Cuaca panas ya teman-teman. Oke, oke. Nah ini udah 7, kita buat lagi ya, sekali lagi round ketiganya. So my friend, I already make a round 2, so now I make a round 3. First single crochet, 2, second one, 3, 4, 5, 6, and make a last one, 7. Okay, so my friend, I already make a 2 rounds, from round 2 to 3. Now I make a round 4. So we just make like this first. Kita balikin dulu ya teman-teman supaya lebih mudah, and then make a round 4, make a invisible decrease, 2 single crochet and invisible decrease and 1 single crochet. Jadi untuk round keempat ini kita buat dulu invisible decrease nya ya teman-teman, kait benang, kemudian kait benang ini sebelahnya, keluarkan 2, saya ulangi, kait benang lagi, lalu keluarkan dua. Nah, kita kasih penanda dulu untuk decrease-nya yang pertama. Oke. Kemudian next ini ke 2 single crochet, jadi kita buat yang ke step kedua, 2 SC, 1 sebelahnya, 2. Oke, kemudian kita buat lagi invisible decrease ya teman-teman. Nah kelihatannya ini kita akan membuat di sini ya, di front loop. Jadi ini kecil sekali ya teman-teman. Nah kita kait benang lagi yang di sebelahnya, keluarkan dua. Nah ini tinggal 1 stitch, ini benangnya yang pertama ya, nggak masalah. Oke, kita keluarkan ke bawah saja. Ini tinggal 1 stitch-nya, kita isi 1 SC. Oke. Nah, ini benangnya kita tarik keluar dulu yang di atas ini. Yang awalnya ya, teman-teman. Kita tarik keluar biar teman-teman enggak bingung nanti, oke. Nah, teman-teman untuk round ke-8 maksud saya round ke-4 ini berjumlah 5 stitch ya. So my friend, for the round 4 the total is 5 stitch. Next, make a round 5 to 7, make a 3 rounds. Oke, single crochet in each stitch. Jadi kita isi ya 3 round teman-teman, dari round ke-5 sampai ke-7 SC keliling. Jadi kita buat satu round itu berjumlah 5 stitch ya. So my friend, one round is total is 5 stitch. One single crochet, 2 single crochet. So put marker to the first single crochet. Udah 2 teman-teman, kita buat lagi ya. Ya. 4 5. Nah, ini round ke-5 sudah. Selanjutnya kita buka lagi buat round ke-6. Round 6 sudah, kita buat lagi satu round lagi, round ke-7. So this is a round 7 and make a single crochet in each stitch. Put marker to the single crochet also. Selesai. So my friend already make a 3 rounds from round 5 to 7 single crochet in each stitch. Now we make a round 8, we make a increase 2 single crochet and increase and 1 single crochet. So my friend, jadi teman-teman untuk round ke-8 ini kita buat increase dulu ya. Jadi increase itu artinya 2 SC dalam satu stitch, satu di tempat yang sama lagi kita buat satu SC lagi, jadi 2. Lalu kita kasih penanda di SC pertama ini, kemudian kita buat 2 SC di 2 stitch berikutnya teman-teman. So my friend, we make a 2 single crochet in the next 2 stitch. 1 2 okay, and make a 1 increase and 1 single crochet. So I put 2 single crochet in a 1 stitch, and the next stitch I put 1 single crochet. Jadi ini stitch terakhir kita isi 1 SC teman-teman. Oke, ini udah selesai. For round 8 the total is 7 stitch. Jadi untuk round ke-8 berjumlah 7 stitch ya teman-teman, atau 7 SC. Kemudian kita akan membuat round ke-9 sampai ke-10 kita buat SC keliling ya teman-teman. So my friend, from round 9 to 10 we make a 2 rounds single crochet in each stitch. So every round the total is 7 stitch. 1 single crochet, I already put the marker to the first single crochet and second single crochet and the third one. Jadi ini yang ketiga, SC yang ketiga, lanjut lagi SC keempat, kemudian kelima. Oke. Nah, kita buat lagi satu round lagi, round ke-10. Dua. Kita kasih penanda teman-teman di SC pertama. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, kita akan buat slip stitch di SC pertama ya teman-teman. So my friend make a slip stitch to the first single crochet. And cut the thread and leave a long tail for sewing to the body. Jadi sisakan benangnya agak panjang teman-teman, nanti kita akan menjahitnya ya. Kita tarik keluar dulu, lalu kita akan isi sedikit dacron ya teman-teman. Di sini kita isi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya, supaya dia kelihatannya lebih padat nanti ya teman-teman, supaya dia bisa berdiri, karena kita akan sambungkan ke bodinya ya teman-teman. Nah, ini kita insert the wire. Okay, just like this. So my friend, I already make up 2 pieces like this. Wire is 6 centimeter. Okay, so I already make a 2 like this. And my friend, for the next tutorial part 2, I want to continue to make a cell. Okay, see you for the next tutorial, and don't forget if this video is used for you, and I will be happy if you give me a subscribe, like, and share. Okay, jadi teman-teman, semoga video saya bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel saya, video saya, tutorial saya. Thank you for watching. Happy watching. Muchas gracias. Thank you. Stay happy. Bye bye.